Di akhir video ini, pelajar akan dapat pertama, menerangkan pengetahuan asas teknologi tumbesaran ikan. Kedua, memberikan tindak balas kepada kemahiran teknologi tumbesaran ikan. Pentenakan ikan air tawar merupakan salah satu sumber utama yang menyumbang kepada industri makanan di Malaysia. Justeru, penyediaan kolam tenakan ikan adalah aspek utama sebelum tenakan ikan air tawar dijalankan. Pada akhir aktiviti dalam video ini, ia dapat memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknik penyediaan kolam ikan air tawar yang betul. Kolam ikan air tawar perlu dikeringkan terlebih dahulu bagi memastikan tiada bakteria dan pemangsa di dalam kolam. Kolam tersebut perlulah dibiarkan sehingga kering sepenuhnya di bawah cahaya matahari. Setelah kolam kering sepenuhnya, dasar kolam perlu dibersihkan seperti membuang sisa-sisa pepejal, rumpai dan segala benda asing. Proses pengapuran dilakukan setelah kolam kering dan bersih sepenuhnya. Pengapuran adalah penting untuk mengoptimumkan pH tanah dan membunuh haiwan pemangsa yang ada di dalam kolam. Kapur yang digunakan adalah jenis kapur pertanian. Kapur akan ditebarkan ke keseluruhan kolam mengikut arah angin. Selesai aktiviti pengapuran dijalankan, kolam perlu dibiarkan sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Selepas 3 hari, inlet air kolam perlulah dibuka bagi sumber air masuk ke dalam kolam sehingga air penuh sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada dasar kolam. Kemudian, aktiviti pengurusan kualiti air haruslah dilaksanakan. Persekitaran kolam perlulah dalam keadaan bersih dan selamat sebelum aktiviti tenakan ikan air tawar dijalankan. Akhir sekali, benih ikan air tawar bolehlah dilepaskan ke dalam kolam selepas proses aklimasi dilakukan. Terima kasih kerana menonton video ini. Diharap dengan adanya video ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam penyediaan kolam tenakan ikan air tawar kepada para pelajar dan dapat menjadi rujukan pada masa akan datang.